Demo besar-besaran di Israel, 500 ribu orang tuntut pembebasan sandera, ratusan ribu warga Israel turun ke jalan-jalan di Tel Aviv dan tempat-tempat lain untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata yang bisa memulangkan para sandera. Para demonstran menyalakan flare di jalan yang mereka blokir di Tel Aviv, menyerukan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk berbuat lebih banyak untuk membawa pulang tawanan yang tersisa di Gaza. Aktivis dan media Israel telah membagikan rekaman yang diverifikasi oleh Al Jazeera yang mendokumentasikan pengunjuk rasa yang memblokir jalan raya Ayalon, jalan utama di Tel Aviv. Dalam salah satu video, polisi terlihat menyemprot pengunjuk rasa dengan air yang berbau busuk untuk membubarkan demonstrasi.